kesempatan bertemu kembali dengan saya, Ervi Dizari, di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. A few moments later. Jadi, sekitar seminggu yang lalu, saya mendapatkan pesan di Instagram saya, itu dari seorang yang bernama Mas Yaksa Tubodo, dan Mas Yaksa ini adalah kru dari Net TV yang sering membawakan acara tentang hewan-hewan dan satwa-satwa yang unik dan eksotis. Mas Yaksa ini, beliau ini meminta saya untuk bisa mengisi acaranya di program iPop di TV Net yang dibawakannya. Dan dia minta sekali saya membantunya dalam program yang dia selama ini lakukan. Akhirnya, setelah saya berembuk dengan keluarga juga, saya memberikan jawaban kalau saya juga dengan senang hati, kalau bisa saya memberikan edukasi tentang hewan-hewan yang saya miliki di rumah, ataupun juga selain edukasi juga bagaimana cara memelihara mereka. Tetap saya minta ke Mas Yaksa ini prosedur yang biasanya kita bikin aturan di rumah, yaitu setiap ada orang, siapapun juga termasuk keluarga saya juga, itu tidak diperkenankan untuk memasuki rumah. Karena dalam masa pandemi COVID seperti ini, kita betul-betul harus menjaga semua keluarga kita juga supaya jangan sampai terkena wabah pandemi COVID ini yang memang sekarang ini masih belum bisa ditangani. Akhirnya Mas Yaksa setuju, dan karena Mas Yaksa juga bawa kru, dia bawa juga beberapa orang kameramen dan juga timnya. Jadi Mas Yaksa juga mengerti tentang aturan yang saya jalankan di rumah, dan akhirnya Mas Yaksa memberikan kira-kira schedule-nya hari Minggu supaya bisa lebih tenang, dan saya juga tidak lagi praktek. Ketika saya tanyakan ke Mas Yaksa, kok kenapa bisa menghubungi saya, dan beliau bilang kalau saya itu adalah seorang dokter, dokter yang memang praktek dan setiap hari menangani pasien. Sombong amat. Tapi menurut beliau, saya ini termasuk orang yang unik ya, karena di sela-sela kesibukan saya sebagai dokter yang banyak menyita waktu dalam menangani pasien-pasien, tapi saya masih sempat untuk merawat dan memelihara beberapa hewan yang menurut Mas Yaksa itu hewan-hewan yang tidak biasa orang pelihara seperti anjing atau kucing, dan hewan-hewan tersebut memang hewan-hewan yang termasuk hewan-hewan yang biasanya orang-orang jarang pelihara. Nah, teman-teman, akhirnya disepakati hari Minggu kita melakukan syuting, dan seperti inilah kegiatan syutingnya. Saya akan memperlihatkan scene-nya yang kita lakukan selama kita melakukan syuting dengan Net TV. Keren, jarang kalau melihat orang berani dia pegang soal layar itu. Soalnya dia tuh tahu kalau orang yang beda baunya nyakar sama karena mana. Soalnya kesadaran saya juga masih susah dimiliki sendiri kan, dong, semuanya masih dari awal. Enggak, kalau dari jam ini, kalau saya ajak kan,
Tinggal tolong. Hanya di satu ini, pet yang kosong. Ya, pet yang kosong. Ayo, Pak. Ya, gitu, Pak. Pak, ini tau dari siapa, Pak? Ini bisa terjadi penonton dari YouTube dong. Oh, jadi karena kan setiap hari ngurusin nyari binatang kan, nyari binatangnya aja kan kemarin habis dong. Jadi akhirnya nyari kan langsung ya profile ya. Kalau udah full, buang dulu airnya, kasih lagi air baru, dia pasti minum.
akhirnya kita melakukan syuting, tapi tidak bisa semua hewan kita ulas. Karena menurut Mas Yaksa, hewan saya terlalu banyak untuk diulas satu-satu. Jadi hanya beberapa hewan saja yang menurut Mas Yaksa bisa diliput dan memang termasuk hewan yang unik. Nah, teman-teman, mungkin next lain kali Mas Yaksa juga mau mengulas hewan-hewan lain yang memang ada beberapa saya tempatkan di dalam ya, karena di dalam kandang dan tidak bisa saya keluarkan karena sangat beresiko sekali untuk saya keluarkan di luar rumah ya. Karena kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan sesuai standar COVID, jadi dalam pengambilan adegannya juga kita tetap memakai masker. Dan semua hewan yang bisa saya keluarkan di luar dan diliput oleh timnya dari Mas Yaksa. Nah, teman-teman, rencananya sih kata Mas Yaksanya, siarannya akan disiarkan itu di hari Jumat sekitar jam 10-an di acara program AIKOP. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat sebagian dari koleksi hewan-hewanku, silahkan nonton TV Net. Teman-teman juga bisa melihat bagaimana saya memiliki hewan-hewan dan memelihara hewan-hewan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, saya ditemani oleh Jack Frosty, dan tetap saya minta teman-teman untuk men-subscribe, memberikan like, komen, dan share-nya. Dan untuk yang tidak men-subscribe, tetap tonton sampai habis dan kita bahas, tulis komennya di bawah tentang hewan-hewan apa yang bisa saya jawab. Nah, teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa terus mengisi acara video ini tentang yang membahas tentang hewan-hewan dan satwa-satwa yang unik dan eksotis. Oke, teman-teman, salam.